kecil banget yang makan. Dan sekarang saya ditemenin kucing liar, guys, lihat. Ini kucingnya. Halo, Cing. Cing. Woi. Halo, Cing. Sapa penonton, Cing. Halo, guys, gitu, Cing. Halo, Cing. Manis kalau misal ini sampai kuning banget ya, udah matang banget kayak gini. Rasanya malah udah enggak ada asem-asemnya, ini manis banget. All the choices you made, did you make them again? Again, again, again. All the lies that you told, did you believe in them? Begitu mas tuh pertanyaan tuh. Halo guys, berjumpa lagi di channel Dari Kece. Dan ini adalah vlog kedua menggunakan Realme 8. Pemakaian ini, Realme 8 ini, ya? Ini sudah jalannya kurang lebih 5 hari. Iya, saya muter. Terus ini. Sini nih. Iya, mungkin aja kan. Bener-bener kayak masuk hutan. Ini adalah hasil perekaman video, guys, menggunakan Realme 8 dengan kondisi pencahayaan yang sangat duri. Bagus di outdoor ya teman-teman semua. Duri dalam daging. Bukan. Ini ada jalan kecil. Lewat sini berarti. Kenapa? Sini. Iya. Dapat lah. Dapat. Mau makan ini kan? Kayak ketembat. Kayak ketembat. Kayak cacing mau? Mau. Dan coba cari lokasi lain. Ayo, Jak. Buset, ini pohon lam toro semua, guys. Petai Cina. Wah, tadi begini aja ini. Pakai cacing. Tadi di bawah sini, jemuk sini. Kamu jemuk? Iya. Kalau pakai cacing mau gak laki dulu, capek. Yang ikan lavanda doang capek main ini. Ini lagi nunggu. Lokasi kita mancing saat ini ada di daerah Kamal ya teman-teman semua. Ini di pinggiran pergudangan ya. Jadi daerah industri belakangnya dan banyak daerah bekas pengerukan tanah. Eh, baru ya, kemarin jadi, kan hujan deras. Jadi kayak danau kayak gini, teman-teman. Jadi guys, ini sebenarnya di pinggiran Jakarta Barat. Nah, ini bagus nih, ada tempat nih. Tenggakannya ada tuh di situ tuh, Bang. Iya, ada satu. Tenggakannya ada satu. Begitu juga buat satu orang. Di situ lagi lihat. Di sini dong. Nih. Oh, ini yang kayak markisa ya, Bang? Iya, yang dari ini bisa dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buah apa namanya, Bang? Hmm? Buah apa namanya? Ya. Markisa hutan aja udah bilang. Markisa hutan. Iya. Orang adanya di hutan kan. Ini buahnya kayak gini, guys.
Ini rasanya segar, manis, asem. Manis asem. Persis markisa. Enak. Ini tumbuhan merambat ya gini guys. Ini buahnya kayak gini. Terus kalau kita lihat isinya, isinya itu kayak ya kayak markisa berair. Manis. Kalau misal ini sampai kuning banget ya, udah matang banget kayak gini, rasanya malah udah nggak ada asem-asemnya, ini manis banget. Teman-teman bisa lihat di sini ya, ini udah kayak hutan banget, padahal ini di pinggiran kota Jakarta Barat, tepatnya di daerah Kamal. Ini kita mancing hari ini sambil ngevlog teman-teman. Ini ada kayak danau, kayak urugan ya, bekas digali ya. Ya. Saya siap-siap dulu teman-teman. Kita menuju ke spotnya. Lihat-lihat dulu. Tadinya ini saung apa ya, Bang? Saung apa ya? Oke, kita sampai di spotnya. Spot mancing. Siap-siap dulu, guys. Ini kita udah siap-siap guys, saya nggak bawa tripod lagi guys. Ini pakainya cacing, kita juga bawa menir ya, pakai menir. Galakin katanya. Kita coba lempar dulu guys. Taruh aja udah. Kagak. Iya langsung dimakan loh bang. Ada yang makan. Kecil nggak ya? Ikan kecil kayaknya deh. Mana kailku gede lagi? Ikan pertama guys, ini saya nggak bisa
nggak bisa full ambil videonya karena nggak pakai tripod guys. Iya, pertama dan terakhir. Jangan dong, kan kita baru mulai. Kok pertama dan terakhir? Wah, mantap strike-nya. Okay. Ini ikan kedua guys. Banyak kan kayaknya mujair batu di sini ini. Ini udah dapat 2 mujair batu semua ini. Bukan mujair nila ya, yang warnanya hitam. Ada hitam merah. Oke. Ini mujair ketiga aja, guys. Hampir semuanya mungkin di sini kebanyakan mujair batu kayak gini ya, atau mujair lubang. Ini biar fokus dulu. Nah, ini warnanya benar-benar hitam semua, guys. Ini bukan mujair nila. Ya, disirip-siripnya di ekornya itu warnanya merah. Bagus banget ya. Lihat nih sirip atasnya. Merah. Saya nggak bisa ambil video full mancing ya guys ya, sambil ngamatin joran karena nggak pakai tripod. Oke, ikan ketiga berhasil diselamatkan. Ikan keempat yang berhasil kita selamatkan guys, tetap masih mujair lobang ya, mujair batu. Ini yang betina kayaknya nih. Nah itu yang kelima, babon itu. Calon. Calon, tapi calon masih. Calon babon. Nah ini. Apa mau dirilis guys? Rilis dong, masih kecil, kita takut merusak masa depannya. Ini 3 jarian ya guys. Oke, ikan keempat berhasil diselamatkan. Ini ikan kelima yang berhasil kita selamatkan dan masih mujair batu ya guys, atau mujair lubang. Ini warnanya hitam lagi tuh. Di siripnya, di ujung siripnya warnanya merah. Dan ukurannya 3 jarian. Spotnya tetap di sini. Ikan kelima. Okay. Ikan keenam yang berhasil kita selamatkan, guys. Masih mujair batu. Lihat ini hitam banget ini yang cowok nih. Bener-bener hitam pekat nih. Bagus ya, guys. Dan ukurannya masih sama, enggak ada yang terlalu kecil dan enggak ada yang terlalu besar. Untuk mujair-mujair nila yang biasa sih banyak banget yang kecil sebenarnya guys, tapi saya buangin. Ini masih 3 jarian ya. Ikan ke-6, ikan ke-7 masih mujair batu ya. Dan ukurannya juga sama. Oke, lanjut. Ikan ke-8 berhasil kita selamatkan guys. Ini tadi satuin ketujuannya ya. Iya. Masih dengan mujair batu. Oke. Lanjut. Halo guys, ini udah jam 4 lebih 20 menit ya. Jam 4 lebih 20. Tapi ikannya nggak mau makan di daerah seperti ini guys. Tadi pagi lumayan banyak ya, tapi sekarang susah banget, yang kecil-kecil banget yang makan. Dan sekarang saya ditemenin kucing liar guys, lihat ini kucingnya. Halo cing, cing, woi, halo cing, sapa penonton cing. Halo guys, gitu cing. Halo cing. Woi. Saya sempat kaget ini, tahu-tahu dari belakang muncul. Kucingnya bagus ya guys. Nah, kebetulan saya dapat ikan kecil guys. Ini ikan segini-gini makan ya. Dapat 2.
Ini satunya. Kelihatan gak guys? Kucingnya kayaknya lapar guys. Ini satunya. Ya. Saya kasih makan kucingnya dulu. Nah, dimakan sama kucingnya guys. Enak ya cing. Ntar lagi cing, kalau dapat lagi cing. Halo cing. Cing, siapa penonton cing? Nah ini kameranya lumayan jernih ya. Ini backlight loh guys. Kucingnya sudah makan. Sekarang yang agak gede saya masukkan ke korang dulu guys. Oke guys, sekarang sudah jam 5 sore dan hasil mancing kita segini guys.